Hai pemirsa, jumpa lagi dengan Tusugi dari kanal Balijani. Video yang sedang Anda tonton ini adalah kegiatan melasti di Desa Adat Melayu Tabanan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi tahun 2022. Hari Raya Nyepi adalah salah satu hari raya umat Hindu Nusantara yang dirayakan sekali dalam setahun. Hari Raya Nyepi biasanya jatuh sekitar bulan Maret, sehari setelah bulan mati atau malam tergelap dalam bulan itu. Hari Raya Nyepi dirayakan sebagai tahun baru di mana terjadi pergantian bulan menurut kalender Bali dari Sasih Kesanga menuju Sasih Kedasa. Pada saat yang sama terjadi pula pergantian musim dari musim hujan menuju musim kemarau. Uniknya, perayaan tahun baru ini kontras dengan perayaan tahun baru pada umumnya. Alih-alih merayakannya dengan kemeriahan, Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka dirayakan dengan melakukan pantangan atau berata. Pantangan itu disebut catur berata penyepian, yaitu tidak menyalakan api atau amati geni, tidak bekerja atau amati karya, tidak bepergian atau amati lelungan, dan tidak menikmati hiburan atau amati lelanguan. Ada prosesi ritual khas yang dilakukan umat Hindu Nusantara sebelum merayakan Hari Raya Nyepi. Yang pertama disebut melasti atau melis atau mekiis yang dilakukan di tepi pantai, danau, atau sungai. Ritual ini bertujuan untuk mensucikan piranti yang ada di setiap pura dan juga mensucikan diri agar raga jadi bersih, pikiran jadi cemerlang, dan hati jadi bening. Yang kedua disebut Tawur Agung Kesanga yang dilakukan di Catuspata atau perempatan desa untuk selanjutnya dilakukan di setiap pura dan setiap rumah warga. Menyusul acara tersebut kemudian dilakukan acara ngerupuk yang diramaikan dan ditutup dengan pawai ogoh-ogoh keliling desa sebagai simbol peleburan atau pemusnahan sifat-sifat negatif. Yang sedang tayang di depan Anda ini adalah acara melasti yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Adat Melayu. Biasanya setiap 2 tahun sekali warga masyarakat Desa Adat Melayu melakukan melasti ke Pantai Seseh. Tetapi karena pemerintah masih menerapkan pembatasan kegiatan untuk masyarakat terkait dengan wabah COVID-19, maka jadwal pelaksanaan upacara melasti ke Pantai Seseh kali ini diganti dengan melasti ke Pura Beji masing-masing pura. Demikianlah kegiatan melasti di Desa Adat Melayu. Saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi buat pemirsa yang merayakannya. Semoga tahun baru mendatangkan segala kebaikan bagi kita semua. Swaha.